Kiwari masyarakat anu boga karep nyieun kartu kuning di kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang kawilang ceuyah. Kukituna pihak Dinas Kentrans Kabupaten Sumedang ngararapkeun ketak ngawatesanan jumlah warga sangkan pangladen dipaju leuwih merenah terutama minang katarekah keur nyinglar antayan atawa tingrariung warga. Warga Kabupaten Sumedang utamana anu boga karep neangan gawe ngagegekan kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang. Antayan sarta tingrariungna warga di eta kantor nguniangkeun kaleuwang di papada masyarakat anu ngagegekan eta tempat. Kadisnakertrans Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat nembrakeun dirina natahareun ketak keur nyinglar antayan turta tingrariungna warga ku cara ngawatesanan jumlah warga nu ngajug-jug ka kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang. Dibatasi gitu ya, 30 kalau datang 100, 30 dibatasi per hari. Itu ya, jadi dia nyimpan berkas, besok diambil lagi pakai nomor antrian. Itu pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, pelayanan kita dari mulai masuk kerja saja lah sampai jam 12 beres. Karena ini peluangnya cukup lumayan untuk peluang setelah COVID ini justru ada beberapa perusahaan yang membuka peluang untuk lamaran. Mudah-mudahan setelah kemarin kita 20 ribu dirumahkan, pengangguran ya kurang lebih kita sedang koordinasi dengan BPS sesuai dengan arahan Pak Bupati, apakah 5-10% kita bisa teratasi. Masih cek Asep Sudrajat, pihaknya kapaksa ngawatesanan jumlah warga nurek nyarienan kartu kuning, dumasar kena pamaredih turta aturan nalika new normal anu dipiharep mampu ngurangan turta nyinglar sumebarna virus COVID-19. Protokol kesehatan anu dilarapkeun di eta tempat nyaeta samemeh masrahkeun berkas turta diuk dina bangku antayan sakumna warga nu rek nyieun kartu kuning dites hawa awakna make termogan sarta kudu kukumbah leungeun make sabun salawasna ngagunakeun masker. Salah seorang warga anu rek nyieun kartu kuning Zaki miharep pangladen di Disnakertrans Kabupaten Sumedang leuwih dironjatkeun sangkan taya antayan panjang atawa tingrariungna warga. Lama nggak nunggunya? Lumayan. Tapi persyaratannya udah lengkap semua? Sudah ada. Tinggal nunggu panggilan. Ya. Untuk pelayanan di sini sekarang gimana sih? Ya. Ada perbaikan gimana? Pelayanannya sih bagus, tapi dengan kondisi sekarang ini kan ya, harusnya kursi ada jaraknya gitu. Nggak kayak gitu. Dina Amprona, anu ngagegekan eta kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang teh, karereanana mangrupa nonoman, anu kakara lulus sakola atawa kuliah. Diki Guntara, Bandung TV.